Kemahiran berkomunikasi fasih berbahasa Arab, Melayu dan bahasa Inggeris menjadi nilai tambah kepada pembantu petugas haji patuh dalam menyantuni jemaah dan petugas haji dari Malaysia setiap kali ketibaan musim haji. Ini kisah patuh dalam membantu menjadi pemudah cara untuk tabung haji TH demi memberikan khidmat terbaik kepada ribuan jemaah selain petugas pada setiap tahun. Ini adalah Rami Abdul Aziz, asal selatan Thailand, lahir di Arab Saudi. Keluarganya masih ada di Thailand tetapi ramai juga berada bersama-samanya di sini. Tugasnya di Madinah hanya 2 bulan sahaja. Jadi pemandu menyantuni jemaah dan petugas haji dari Malaysia digelar pembantu petugas haji atau patuh. Kali terakhir dia pulang ke selatan Thai tahun lepas. Selebihnya, dia ada di Arab Saudi. Kerana lama di Arab Saudi, Rami tidak begitu fasih berbahasa Melayu Siam atau Thailand. Tetapi boleh berkomunikasi dalam 2 bahasa, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Sebagai patuh, Rami sangat gembira membawa petugas dan jemaah dari Malaysia sejak tahun 2013. Pilot and department, nama department PPU Audit. PPU Audit, I work with them around 5 or 6 years. So around 5 or 6 years until 2023. Until 2023, they changed me from audit, PPU audit, department PPU audit, and to media. Until now, so just now, just working with media. Namun, ada juga peristiwa yang tidak boleh dilupakan sepanjang menjadi patuh di Arab Saudi. There's you know, the weather when the they have like. Here the heavy rain in the Mecca. This is maybe the sadness in the Mecca. Dengan adanya patuh secara am dan Rami secara khusus, banyak hal berkaitan pengangkutan, perjalanan ke sana sini jadi lebih mudah. Terima kasih Rami, terima kasih kerana membantu. Okey. Itu tadi Rami salah seorang pembantu patuh di mana tugas beliau adalah menjadi pemudah cara untuk semua petugas dan juga jemaah haji Malaysia yang bagi membuat liputan ataupun haji pada musim tahun ini. Seorang lagi patuh ialah Syukri Safi Arsyad di mana dia terlibat dalam sektor perubatan. Sebagai patuh perubatan, tugasnya membantu Dr. Reza Murad Kamaruddin, seorang pakar perubatan kecemasan bagi sektor Madinah. Saya bagi contoh yang paling mudahlah. Beliau adalah salah seorang yang memudah cara untuk kami para petugas dari segi rujukan ke KSA, King Saudi Arabia Hospital. So itu adalah salah satu contohlah yang saya nak bagi. Maksudnya dari segi perhubungan pun kami ada banyak isu lah. Maknanya ada sedikit perbatasan kat situ lah. Sebab apa, kebanyakan petugas tabung haji kami tidak mahir berbahasa Arab. So beliau adalah salah seorang lah jadi translator yang menggunakan cara lah. Itu salah satu peranan saya rasa yang sangat berat lah untuk Haji Syukri bagi memudahkan kami maknanya dari segi rujukan. Dan beliau juga tahulah kita, contoh saya ada seorang pesakit serangan jantung kan, yang mengalami serangan jantung. Beliau actually sebab dalam tugas dia tahu kat mana King Saudi Arabia mana yang actually kita kena rujuk. So dia tahulah maknanya hospital-hospital yang specialised yang mana kita perlu, kalau perlu rujukan. Biasanya kita akan rawat di pusat rawatan Madinah. Itu salah satu contoh saya rasa yang kita kena utarakan lah, supaya kita faham. Saya nak belajar, selaka belajar dengan doktor buat macam mana nak buat, buat lagu mana, cek jamaah haji. Saya tu saya balik ke kampung tu saya nak buat itulah. Haji pun jadi separuh doktor dah. Ya, boleh lah katalah. Semualah, alhamdulillah. Apa-apa pun dia bertanya ubat apa, saya boleh bagi tahu lah ubat apa, untuk apa lagu ni. Alhamdulillah. Tu. Sebab tu saya suka. Sekejap. Ingatkan buah haji. Sementara itu, kerani Pejabat Operasi Madinah Majid Abdul Rahman Taib pula memberitahu, dia asalnya patuh media sebelum menggalas tugas sekarang. Saya jaga Pejabat TH Jeddah, tapi di Madinah, di kawasan Madinah. Saya masa kali pertama yang kerja sama tabung haji, saya kerja patuh. Saya bawa kereta untuk unit media, di pemandu media. Kali saya masuk tahun 2013 sehingga tahun 2019 sebelum Covid, lepas tu masuk balik
tahun 2021. Lepas tu saya masuk sama TH Travel dalam 6 bulan je. Lepas tu saya masuk di TH KSA di Jeddah. Dalam pari itu, Tabung Haji menyediakan saringan yang ketat dalam pemilihan sebagai patuh pada setiap tahun. Ini kerana kriteria tertentu perlu dipenuhi pemohon sebelum TH bersetuju memilih mereka. Antara syarat tersebut termasuk menetap di Arab Saudi, fasih berbahasa, tahu selok-belok undang-undang tempatan dan mesti berumur 60 tahun serta sihat tubuh badan. Pada setiap tahun, lebih 200 orang memohon untuk menjadi patuh bagi pengambilan seramai 69 orang sahaja. Dari Madinah, jejak wanita ke Al-Haramain musim haji 1445 Hijrah, Azlina Ria Abdullah bersama Linda Salim melaporkan untuk Astro Awani.